وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. كمسلمين إخوة الإيمان puji dan syukur kita menajatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram, kita akan coba menengahkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Anas bin Malik menceritakan, jaa arabiyun fabala fi taifatil masjid. Kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berada di dalam masjid, jaa arabiyun, tiba-tiba masuklah seseorang dari kalangan Arab, yang artinya orang Arab Badui, di mana orang ini adalah orang yang tinggal terpencil, yang mereka kurang bersosialisasi. Sejak zaman dahulu bahkan sampai hari ini, mereka ini hidup dengan ternak mereka, bahkan cenderung berpindah-pindah dari satu tempat yang ditumbuhi oleh rumput di sebuah lembah. Lalu bila rumput yang ada di sekitar lembah itu sudah habis, maka mereka akan menggiring ternaknya pindah ke lembah yang lain. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan sangat minim sosialisasi dengan umumnya masyarakat. Mereka ini yang dinamakan dan disebut dengan A'rabi. Bahkan di zaman Nabi SAW sampai terjadi kondisi seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Di mana jaa arabiyun, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Arab Badui. Fabala fi taifatil masjid. Tiba-tiba dia masuk ke dalam masjid, dia mengambil satu sisi dari masjid, fabala, lalu dia terkencing. Dia terkencing di dalam masjid, di salah satu pojok masjid. Fazajarahun nas. Melihat kondisi ini, ikhwatal iman, otomatis orang-orang yang ada di dalam masjid itu dari sahabat Nabi SAW, ketika melihat kondisi tersebut, mereka zajarahu, mereka marah. Mereka marah kepada lelaki tersebut. Hampir semua orang yang melihat, yang hadir di sana, marah kepada orang yang terkencing di salah satu pojok dari masjid tersebut. Fanahahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, melihat kondisi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang marah tadi. Begitu melihat kondisi di mana ada seorang yang masuk ke dalam masjid, lalu dia terkencing di dalam masjid, semua orang marah, Nabi SAW menyuruh mereka yang marah ini untuk menahan diri. Fanahahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Reaksi dari orang-orang yang marah
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tergambar di raut wajah mereka, teguran mereka dan sikap mereka, bahkan ada yang mukanya merah padam ketika itu. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Nabi, Nabi mengatakan santai. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu, baru setelah lelaki tersebut yang terkencing di pojok masjid ini selesai dari terkencingnya, artinya dibiarkan dia terkencing di situ sampai selesai, padahal orang-orang ingin mengingkarinya, ada yang ingin mungkin menyeretnya, ada yang mungkin ingin menghardiknya, ada mungkin yang ingin menendangnya, bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang ingin membunuhnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai lelaki ini selesai dari hajatnya, dari kencingnya. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengambil bidzanubin, satu bejana. Tidak disebutkan ukuran bejananya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengambil satu bejana berisikan air, fa uhriqa alaihi. Lalu disiramkan. Lalu disiramkan di bekas tempat kencing tersebut. Hadis muttafaqun alaihi. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini memberikan pelajaran kepada kita, sebagaimana yang juga dinukilkan dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitabnya. Hadis ini mengajarkan dan menunjukkan kepada kita tentang cara membersihkan najis. Telah berlalu sebelumnya dari apa yang telah kita uraikan, melihat dari cara membersihkan najis yang diajarkan di dalam syariat agama kita, maka najis itu terbagi kepada tiga bagian. Pada pembahasan kita dua pekan yang lalu, kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cara membersihkan najis berat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti jilatan anjing. Faghsilhu sab'an, cuci 7 kali kata Nabi, ulahun nabit turab. Salah satunya menggunakan tanah. Maka melihat dari cara membersihkan najis ini, para ulama di dalam fikih Islam menjelaskan bahwasanya ini adalah contoh dari najis berat. Yang cara membersihkannya seperti diajarkan oleh Nabi SAW harus dicuci sampai 7 kali. Dan salah satunya menggunakan tanah atau pasir. Kemudian ada hadis yang lain, yaitu contoh dari najis ringan, yang cara membersihkannya cukup dengan hanya memercikkan air ke tempat najis tersebut. Dan hal itu sudah membuat apapun yang terkena oleh najis ringan ini, maka itu sudah dianggap bersih dan suci. Dengan cara membersihkan seperti itu, dan ini tergolong kepada najis ringan. Dan contoh dari najis ringan ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain dari air susu ibunya. Maka kencingnya ini adalah najis ringan. Seperti yang diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba ada seorang ibu membawa bayinya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mengambil bayi tersebut, fawada'ahu ala hijrihi. Diletakkan oleh Nabi di pangkuannya. Lalu fabala alaihi. Tiba-tiba bayi ini terkencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibiarkan oleh Nabi. Sampai akhirnya begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke masjid,
Nabi menyerahkan kembali bayi ini kepada ibunya, lalu Nabi mengambil air dan Nabi percikkan ke pangkuannya, ke bekas tempat kencing bayi tersebut. Kemudian Nabi SAW keluar pergi ke masjid untuk sholat. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya najis tersebut adalah najis ringan yang cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis ini. Nah, antara najis berat dan najis ringan ini yang disebut dan dinamakan dengan najis pertengahan, yang cara membersihkannya seperti telah kita uraikan pada pembahasan kita sebelumnya, di mana harus dicuci, harus dibersihkan, dan sarana untuk mencuci itu seperti telah kita jelaskan juga, yaitu sarana untuk mensucikan dan membersihkan itu adalah menggunakan air seperti yang ada di dalam bab yang ada di hadapan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah menurunkan air tahura, yaitu untuk sarana bersih, mensucikan, membersihkan. Nah, ini yang ingin kita ingatkan ikhwatal iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjadikan air sebagai sarana kita membersihkan najis. Dan ketika najisnya itu adalah najis pertengahan antara najis berat dengan najis ringan, maka agama kita mengajarkan cara membersihkannya dengan menggunakan air hingga hilang sifatnya, hingga hilang baunya, hingga hilang warnanya, hingga hilang rasanya, seperti yang telah kita uraikan sebelumnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang ada di hadapan kita ini adalah hadis yang menceritakan tentang bagaimana caranya membersihkan najis di media yang terkena najis, yang tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala berbeda-beda antara bentuk dan sifat dari satu benda yang terkena najis tersebut. Akan berbeda perlakuannya ketika benda tersebut misalnya seperti kain, dengan benda yang sifatnya seperti lantai. Akan berbeda kondisinya ketika benda yang tercampur atau terkena najis tersebut benda yang cair, atau dia adalah benda yang padat atau beku. Masing-masing berbeda perlakuannya, dan salah satunya seperti yang ada di hadapan kita ini, yang ingin kita garis bawahi dan tidak boleh kita abaikan, bahkan telah kita ingatkan dahulu, kealpaan sebagian besar kaum muslimin, khususnya ketika kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di rumah kita, anak-anak kita yang kencingnya bukan lagi najis ringan, karena dia sudah makan, dia sudah main, berlari, merangkak, lalu kemudian dia terkencing di salah satu pojok rumah atau di lantai rumah. Kealpaan kita karena kedangkalan ilmu sebagian kaum muslimin, begitu orang tuanya melihat anaknya pipis, dibuka celana anaknya, kemudian dilap bagian mana yang tergenang tadi, pipis tadi. Dan dia menganggap itu sudah suci. Keliru. Kendati pun dia sudah lap, lalu diterpa oleh angin, kemudian hilang. Ya, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, selama kita belum menggunakan, yang harus kita garis bawahi, sarana untuk bersuci, yaitu menggunakan air, maka hal itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah belum menjadikan media yang terkena najis tersebut menjadi suci. Hadis ini salah satu hadis yang mengajarkan kepada kita cara membersihkan najis tadi. Lihat apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara bi dzanubin min ma. Maka diambil, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ambil air.
Fa'uhriqa alaih. Lalu tiba-tiba air itu disiramkan ke tempat yang ada bekas kencing tadi. Hanya saja ikhwatal iman, karena sifat lantai masjid Nabi SAW ketika itu adalah lantai yang bukan berasal dari semen, sehingga ketika disiram air dia akan menyerap, akan hilang. Makanya Nabi SAW menyuruh dia untuk menyiram dengan menggunakan air yang kemudian bekas kencing tadi ditambah di atasnya, disiram dengan air itu terserap ke bawah. Selesai masalah. Hal ini akan berbeda ikhwatul iman ketika medianya tidak menyerap. Seperti terjadi misalnya di masjid kita ini. La samahallah misalnya terjadi. Ada anak yang terkencing, karena bapak-bapak mungkin jauh, karena kita jauh dari hal seperti yang terjadi pada badui ini. Nah, kalau seandainya ini adalah media yang tidak menyerap, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka sesuai dengan hadis ini disiram, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena airnya berbeda dengan lantai masjid Nabi di zaman itu, dia terserap. Tapi kalau ini sudah disiram, ya harus diambil, dikeringkan airnya. Sampai, karena najisnya najis pertengahan, sampai hilang bau dan warnanya. Nah, inilah konsepnya dalam mensucikan lantai dari najis, yang juga akan berbeda kondisinya antara lantai yang menyerap seperti masjid Nabi SAW. Ya, kita lihat dan baca di dalam hadis yang mulia ini, disuruh oleh Nabi SAW dia untuk mengambil air lalu menyiramnya. Selesai masalah. Kenapa? Karena lantainya menyerap. Tapi ketika medianya tidak menyerap seperti lantai kita, tidak cukup hanya sekedar ada kencing lalu kita siram air, kita guyur pakai air, selesai masalahnya. Belum, karena airnya masih ada, karena najisnya masih tersisa. Maka langkah berikutnya adalah mengambil air tersebut dan mengeringkan air tersebut, yang intinya adalah menggunakan air. Tanpa air, seperti kebanyakan yang tadi kita katakan di rumah kita misalnya, dibuka celana anak yang pipis tadi lalu kemudian dilap tanpa menggunakan air sebagai sarana pembersih, maka itu tidak cukup untuk membersihkan najis. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diuraikan lebih detail oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi terkait cara membersihkan lantai khususnya, atau media-media seperti yang tidak bisa kita cuci, ya. Berbeda misalnya kalau karpet ini masih bisa kita cuci. Bagaimana dengan media-media yang tidak bisa kita cuci seperti lantai, ya, atau tempat-tempat yang lainnya yang semakna dengan itu? Maka cara membersihkannya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan berdasarkan hadis yang mulia ini, maka ditetap kita menggunakan sarana yang telah dipilihkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu menggunakan air. Nah, akan berbeda ketika lantai tersebut menyerap dan ketika lantai tersebut tidak menyerap, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ikhwatul iman, di samping hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang cara membersihkan najis sebagaimana yang telah kita jelaskan, hadis ini syarat dengan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi kita kaum muslimin. Di antaranya ikhwatul iman, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita kaidah di dalam ingkaril mungkar. Hadis ini di samping mengajarkan pelajaran tentang cara membersihkan najis, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang kaidah ingkaril mungkar, yaitu cara mengingkari kemungkaran.
Termasuk juga dalam bab yang sering dikupas oleh para ulama dakwah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan berdasarkan hadis inilah Ahlu Sunnah wal Jamaah membangun kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar atau ingkaril mungkar, dan salah satunya adalah hadis ini sebagai pijakannya. Di mana ikhwatul iman, sebagaimana kita ketahui, apa yang dilakukan oleh seseorang ini, di mana dia adalah seorang A'rabi yang mungkin saja ada hal-hal di mana hal tersebut adalah sebuah kemungkaran, tapi karena latar belakang dan pendidikan, pengetahuan, kebiasaan seseorang, bisa saja dia tidak memandang kemungkaran itu sebuah kemungkaran. Ini kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yang dijadikan landasan oleh para ulama di dalam bab al-ihtisab amar ma'ruf nahi mungkar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan khatibun nasa bi'uqulihim, berbicaralah, berinteraksilah dengan manusia tersebut, dengan orang yang ada di hadapan kita, bi'uqulihim, sesuai dengan jangkauan akalnya. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, kaidahnya di dalam bermuamalah kita harus faham, kita harus melihat dengan siapa kita berhadapan. Bisa jadi ikhwatul iman ada hal-hal yang bagi dia itu adalah sesuatu yang biasa. Mungkin itu dari sebuah pandangan kebiasaan masyarakat, di mana akan berbeda kebiasaan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, dalam tuntunan kita bermuamalah, berinteraksi, fahami dulu dengan siapa kita berhadapan. Kita berikan contoh ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Pandangan masyarakat kita misalnya sangat naik ketika kita memegang kepala seseorang. Ini masyarakat kita. Jangankan orang yang lebih tua dari kita, orang yang kita hormati, teman sebaya kita saja pantang untuk dipegang kepalanya. Ini pandangan masyarakat kita. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, tidak seperti itu dalam kebiasaan dan pandangan orang Arab. Nah, dalam kebiasaan dan pandangan orang Arab, ketika kita bertemu dengan orang tua, orang yang kita hormati, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, maka adabnya, etikanya, kita pegang kepalanya, dicium di jidatnya. Pegang kepalanya, cium jidatnya. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, begitu pandangan mereka, adab mereka. Bagaimana dua pandangan berbeda ini akan bisa menyambung kalau kita tidak berangkat dari menyatukan pemahaman pada pandangan masing-masing. Nah, mungkin di sebagian masyarakat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan ini. Coba hal itu kita buat di
masyarakat kita. Kita bertemu dengan bapak-bapak sudah tua, sudah lama tidak kita bertemu, kita pegang kepalanya. Akan berbeda ikhwatul iman. Nah, konsep ini yang harus kita fahami terlebih dahulu tentang keanekaragaman. Sehingga kita bisa memahami ketika itu terjadi. Sehingga kita bisa menahan diri ketika kita tahu itu sebuah pantangan dalam pandangan mereka. Begitu seterusnya. Nah, ini yang harus kita fahami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga bisa jadi sebuah kemungkaran yang terjadi itu bagi dia itu adalah suatu hal yang biasa. Sehingga tidak etis ketika itu terjadi kita mengingkarinya dengan keras. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana reaksi para sahabat ketika menyaksikan kemungkaran yang terjadi, siapapun akan memandang itu sebuah kemungkaran. Tapi Nabi coba untuk melihat dari sisi pandang lelaki yang masuk ke dalam masjid tersebut. Dengan latar belakang pendidikannya, dengan kondisi kehidupannya, di mana kebiasaan orang-orang Badui itu, di mana mereka ingat, di situ mereka lepaskan. Mereka tidak memandang itu sebuah hal yang salah. Makanya di dalam hadis, di dalam riwayat yang lain, itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dia terkencing, selesai dari hajatnya, lalu kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal masjid maudhi'un lis-shalah. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat salat, tempat membaca Al-Qur'an, tempat ibadah, kata Nabi SAW, bukan tempat kencing. Diingatkan oleh Nabi dengan bahasa yang lembut, dengan tutur kata yang lembut. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat yang lain, ketika melihat cara Nabi SAW menegurnya, kemudian Nabi SAW fa'amara bidhanubin min ma' fa'uhriqa alaih, disuruh oleh Nabi dia menyiramnya dengan raut wajah yang sejuk, dengan nada yang tenang, dengan nada yang sejuk Nabi SAW mengajarkan kepada dia dan menyuruh dia membersihkan, sementara yang lain merah padam mukanya. Melihat perbedaan ini di riwayat yang lain ikhwatal iman azani Allah wa iyakum, apa kata lelaki tersebut? Dia lihat bagaimana bedanya cara muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang lain yang sudah merah pada mukanya, yang sudah marah kepada dia. Lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Melihat perbedaan ini dia mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Dalam riwayat yang lain, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Rahmati aku dan Muhammad. Karena begitu sejuk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbeda dengan cara yang lain, maka dia doakan kebaikan hanya untuk Nabi dan dia. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Jangan yang lain, jangan ya Allah. Begitu dia doa. Mendengarkan doanya tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan kepada dia, laqad hajjartal wasi'a. Kenapa engkau menyempitkan sesuatu yang luas? Bukankah rahmat Allah itu luas? Kenapa engkau tidak doakan? Ditegur oleh Nabi SAW kembali dengan lembut. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Banyak pelajaran yang ada di dalam hadis ini. Kalau kita lihat dari sisi kaidah ingkaril mungkar seperti diajarkan oleh Nabi SAW, maka poin yang pertama yang harus kita fahami, fahami terlebih dahulu latar belakang, cara berpikir, pemahaman orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Apapun bentuk kemungkarannya ikhwatal iman. Apakah kemungkarannya itu dalam perbuatan dosa, ataukah kemungkarannya itu dalam kebid'ahan, sesuatu bid'ah yang dilakukan, itu juga sebuah kemungkaran. Apapun kemungkarannya, apakah dari sisi maksiat atau dari sisi bid'ah, apapun itu adalah kemungkaran. Maka konsep di dalam ingkaril mungkar, kita harus melihat individu yang mengerjakan tersebut.
Makanya ikhwatal iman, para ulama di dalam bab ini sangat berhati-hati. Tidak serta-merta ketika melihat sebuah kemungkaran, apakah itu dalam bentuk maksiat ataupun dalam bentuk bid'ah, para ulama tidak serta-merta menghukum orang yang melakukan satu bid'ah itu langsung dihukum sebagai ahlul bid'ah. Tidak. Kembali juga kepada hadis ini, karena adanya pertimbangan untuk melihat latar belakang dan kondisi orang yang melakukan kemungkaran tersebut, termasuk bid'ah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam menghukum pelaku bid'ah tersebut, tidak selamanya orang yang melakukan bid'ah itu dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Bisa jadi ada penghalang-penghalang, kendatipun yang dia lakukan itu adalah sebuah bid'ah, tapi masih ada pada dirinya penghalang di mana dia terhalang untuk dihukum sebagai ahlul bid'ah. Maka dia tidak dikatakan sebagai ahlul bid'ah karena penghalang ini. Apa bentuk penghalangnya? Bisa jadi ikhwatul iman ada syubhat di kepalanya, ada kerancuan di dalam pemahamannya, atau mungkin belum tegak hujjah kepadanya. Karena dari kecil sampai dewasa hanya itu yang dia dapatkan. Belum ada yang menyampaikan kepadanya, belum ada yang memahamkan kepadanya tentang hal itu, sehingga apa yang dia lakukan itu dia tidak memandang ini sebuah bid'ah atau kemungkaran, tapi justru dia memandang ini adalah sebuah ketaatan dan amal saleh, makanya dia mengerjakannya. Oleh karena itu ikhwatul iman, seperti diuraikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala di dalam kitabnya Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli Al-Ahwa wal Bid'ah, ini adalah poin yang harus diperhatikan di dalam menyikapi bagaimana ahlus sunnah menyikapi ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang melakukan bid'ah akan dihukum sebagai ahlul bid'ah. Sehingga sikap yang harusnya ditunjukkan di dalam ingkar al-bid'ah, ingkar al-munkar, mengingkari bid'ah atau mengingkari kemungkaran itu juga berbeda. Yang harusnya seorang mukmin ikhwatul iman harus lebih memahami ini dan mendalami ini. Dan salah satu dasar kaidahnya adalah hadis yang ada di hadapan kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan di dalam ingkarul mungkar, yaitu pertama tadi latar belakang orang yang melakukannya, yang kedua juga tidak kalah pentingnya untuk kita melihat betulkah kemungkaran yang akan kita ingkari itu sesungguhnya adalah kemungkaran. Betulkah itu sebuah kemungkaran? Karena bisa jadi ketika seseorang ingin mengingkari sesuatu yang dia anggap dan dia pandang itu adalah sebuah kemungkaran, sebenarnya itu bukan kemungkaran. Ini juga banyak terjadi. Ini berbeda dengan kasus lelaki badui yang terkencing tadi. Ini semua akan memandang itu sebuah kemungkaran, dan memang ini jelas-jelas kemungkaran. Tapi ada kalanya ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum,
sesuatu yang kita anggap itu sebuah kemungkaran, lalu kita ingkari yang sebenarnya itu bukan kemungkaran. Yang sebenarnya itu bukan kemungkaran. Banyak sekali ikhwatul iman contohnya di masyarakat kita. Ketika misalnya antum melakukan satu hal ya, yang antum fahami dari sebuah tata cara ibadah misalnya, atau dari sebuah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah sebuah hal yang antum ingin amalkan sebagai seorang mukmin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, ikhwatul iman, apa yang terjadi reaksi di masyarakat kita? Ketika masyarakat kita melihat apa yang kita lakukan itu yang mereka tidak faham, dan seperti dikatakan oleh pepatah Arab, an-nasu a'da'un lima jahilu, manusia itu cenderung memusuhi, menentang apa yang dia tidak fahami, apa yang dia tidak ketahui. Maka tidak sedikit ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, masyarakat ketika memandang orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, orang-orang yang mengamalkan satu amalan yang mungkin berbeda dengan amalan masyarakat pada umumnya, mereka spontan mengingkarinya. Mungkin kalau sekarang ikhwatul iman sudah banyak di mana kawan-kawan kita, masyarakat kaum muslimin yang mengenal sunnah itu sudah bertebaran di mana-mana. Tapi kalau kita berbicara 20 tahun yang lalu, ketika masih minimnya kawan-kawan yang memahami, minimnya kajian-kajian, itu sering sekali ikhwatul iman ya. Bahkan saya berikan saja satu contoh. Dahulu saya masih ingat di awal-awal saya pulang, saya memahami dan mengamalkan di dalam salat, dalam tasyahud, yaitu mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahrik. Itu yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita fahami dari sifat salat Nabi karangan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Saya masih ingat di awal-awal kita mengamalkan itu sedang salat. Ada beberapa kali langsung jamaah megang gitu. Demi Allah. Salat di samping. Ya. Enggak tahu dia, kita belum salam, dia sudah salam langsung dipegang. Apa nih gerak-gerak? Batal nih, batal. Dia mengingkari hal itu. An-nasu a'da'un lima jahilu. Nah, kaum muslimin ini mengatakan oleh Allah, hal ini adalah juga hal yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin dalam ingkaril mungkar. Betulkah sesuatu yang kita ingkari ini kemungkaran atau sebenarnya bukan kemungkaran? Maka perlunya ilmu ikhwatul iman, intinya perlunya ilmu di dalam kaidah-kaidah ingkaril mungkar ini. Bukan hanya sekedar mengingkari kemungkaran. Termasuk ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ketika hal itu sudah kita ketahui, sudah nyata, kalaupun itu adalah sebuah kemungkaran, perlu juga kita fahami dan pelajari apakah itu kemungkaran ala ittifaq atau ala ikhtilaf. Apakah itu kemungkaran? Betul kemungkaran. Tapi apakah itu kemungkaran menurut kesepakatan, konsensus, ijma' semuanya memandang itu adalah sebuah kemungkaran, atau itu hanya masalah khilafiyah yang mungkin dipandang mungkar oleh sebagian pendapat ulama dan tidak oleh oleh sebagian pendapat yang lainnya. Dan hal ini pun sangat harus difahami agar kita tidak keliru di dalam mengingkari kemungkaran tersebut. Kita dengarkan kumandang suara azan terlebih dahulu. Falatafaddal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman, harus dipastikan kemungkaran yang akan diingkari itu
apakah dia mungkar alat tifaq berdasarkan kesepakatan, atau mungkin dia adalah kemungkaran ala khilaf dari sebuah perbedaan pendapat. Karena ikhwatul iman, sebagian para ulama kadang-kadang menjelaskan satu permasalahan yang sebenarnya permasalahan itu adalah umurun yajuzu fiha al-khilaf, adalah permasalahan yang wajar terjadi di sana perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, khususnya dalam masalah-masalah furu'iyah. Kita tahu bagaimana para ulama dalam satu permasalahan berbeda pendapat, mulai daripada ulama mutaqaddimin, seperti perbedaan pendapat para ulama di dalam menjahar, mensir bismillah di salat-salat jahriyah. Ini perbedaan yang para ulama terdahulu pun khilaf, berbeda antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memiliki pendapat masing-masing di dalam hukum menjaharkan dan mensirkan bismillah di salat-salat jahriyah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim di salat jahriyah subuh, dua rakaat pertama maghrib dan isya, itu menjaharkan membaca bismillah. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya membaca bismillah di salat-salat jahriyah itu dibaca sir. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala berpendapat justru bismillah tidak dibaca. Khilaf para ulama di dalam masalah ini. Makanya ketika Imam Ibnu Katsir menguraikan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini di dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir di surat Al-Fatihah, di poin ayat Bismillahirrahmanirrahim diuraikan oleh Imam Ibnu Katsir perbedaan pendapat ini di kalangan para imam terdahulu. Lalu apa kata Imam Ibnu Katsir di ujung pembahasannya? Para ulama yang mereka khilaf, mereka berbeda pendapat di dalam masalah ini, yang masing-masing punya pendapat dan dalil pada pendapat mereka, tapi semuanya sepakat. Ada sebuah kesepakatan antara mereka, padahal mereka berbeda pendapat, namun ada sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Semuanya sepakat mengatakan bahwasanya sholat tetap sah kendati pun dibaca sir atau dibaca jahar. Jadi ini bukan hal yang harus kita hujat, bukan ini adalah hal yang harus kita jadikan sebagai tembok pembatas antara kita dengan orang lain yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Makanya kaum muslimin ini dibilangkan oleh Allah, tidak sedikit para ulama yang menjelaskan dan menguraikan, memahamkan kepada kita tentang kaidah-kaidah di dalam bab ini. Di mana para ulama terdahulu ketika mereka berbeda pendapat, mereka sangat menjaga dan memahami apa yang disebut dan dinamakan dengan adabul khilaf. Mereka khilaf, tapi khilafnya beradab. Dan mereka khilaf berdasarkan ilmu dan dalil, bukan hanya perdebatan kusir seperti yang terjadi di kalangan kita saat ini. Kita hanya mendengar tanpa tahu dalil, hanya pernah mendengar ada ini mengatakan begini, wah itu dijadikan ajang perdebatan, yang akhirnya keluar bentuk narasi-narasi yang jauh dari adab. Inilah yang terjadi. Ujung-ujungnya apa? Berangkat dari perbedaan sengketa tadi, narasi-narasi yang tidak enak, narasi-narasi yang tidak beradab, akhirnya ujungnya apa? Pindah ke masjid lain.
Inilah yang terjadi dalam dakwah kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wajar saja ini khilaf terjadi, khususnya dalam masalah-masalah furu'iyah. Nah, kembali kita, kendatipun para ulama ketika menjelaskan pendapat-pendapat sesuai dengan dalil mereka, istidlal mereka, cara pendalilan mereka, ada kalanya mereka membahasakan, ada kalanya mereka membahasakan tabdi', yaitu mereka membahasakan ungkapan-ungkapan seperti misalnya perbedaan di dalam masalah ini. Lalu ditanyakan bagaimana hukumnya pendapat ini. Ada kalanya para ulama membahasakan itu dengan apa? Oh, ini khilafus sunnah. Ini bertentangan dengan sunnah. Oh, ini tidak ada sunnahnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahasa-bahasa ini, narasi-narasi ini kembali difahami oleh orang-orang yang belajarnya nanggung, sehingga dia pun mengatakan apa? Sehingga dia menyuarakan narasi yang dikatakan oleh para ulama ini. Oh, Syekh bin Bas mengatakan itu khilafus sunnah. Oh, Syekh Albani mengatakan itu bid'ah. Lalu kemudian dia pun memposisikan dirinya sebagai seorang pahlawan untuk menegakkan sunnah, menentang bid'ah, mengingkari kemungkaran tanpa dia faham dan mengerti dengan kaidah-kaidah ini. Ini kebahlulan, ini kebodohan. Makanya fahami terlebih dahulu, apakah ini kemungkaran yang ada di hadapan kita adalah kemungkaran muttafaq, sesuatu yang disepakati bahwasanya itu kemungkaran, atau itu adalah sebuah pemahaman atau khilaf di kalangan para ulama, sehingga pendapat yang berbeda dia akan anggap itu kesalahan, sesuatu yang tidak memiliki dasar, dan yang lainnya dari bahasa-bahasa dan narasi yang biasa diungkapkan oleh para ulama. Makanya harus difahami. Bahkan kalaupun ikhwatan iman, anggap sebuah kemungkaran itu adalah kemungkaran 100%, artinya kemungkaran yang muttafaq, yang disepakati, apakah serta-merta kita langsung mengingkari kemungkaran itu? Ada lagi poin yang harus kita perhatikan. Siapapun tahu yang terjadi di pojok masjid itu adalah kemungkaran, tapi harus kita fahami ikhwatan iman, apakah bermanfaat kita langsung mengingkarinya, atau mungkin hanya kita mengeluarkan dari mulut buaya ke kandang singa, ataukah ketika kita mengingkari kemungkaran itu hanya akan berganti, hilang kemungkaran ini akan berganti dengan kemungkaran yang lain. Ini juga poin yang harus diperhatikan, manfaat daripada ingkarul mungkar tadi. Bahkan lebih buruk, jika seandainya kita ingin mengingkari kemungkaran yang jelas itu adalah kemungkaran, lalu apabila kita ingkari ini, justru akan muncul sejuta kemungkaran di belakangnya, kemungkaran yang lebih besar di belakangnya. Ini juga poin yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Jangankan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, kemungkaran yang sama saja apabila hanya berganti, maka jangan. Begitu telitinya para ulama di dalam ingkarul mungkar. Dan inilah kaidah yang dibangun di atasnya prinsip ahlus sunnati wal jamaah di dalam ingkaril mungkar, termasuk kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap kemungkaran yang mungkin terjadi pada para pemimpin atau pada para penguasa. Bukan kita tutup mata, bukan kita tidak tahu, bukan kita membela. Bisa saja, namanya manusia, ada kekhilafan, ada kesalahan, ada kezaliman. Namun apakah Islam menyuruh kita untuk menentang itu dengan turun ke jalan, ya, bersorak-sorak ke jalan, menelanjangi dan membuka, membeberkan kesalahan dan aib para pemimpin itu? Ini termasuk kaidah yang dibangun di atasnya oleh ahlus sunnati wal jamaah. Harus dilihat. Kalaupun kita
kita menyuarakan, mengatakan itu adalah kesalahan, ini adalah kezaliman, si fulan begini, si fulan begini, akankah itu tidak menimbulkan kezaliman dan kemudaratan yang lebih besar, kemungkaran yang mungkin jauh lebih parah, lebih dalam dari kemungkaran yang ingin kita ingkari. Nah, ini kaidahnya ikhwatul iman, diajarkan di dalam hadis yang mulia ini. Pelajaran yang tidak kalah pentingnya, ya, kalau kita berbicara tentang kaidah-kaidah di dalam ingkaril mungkar ini sangat panjang sekali. Kalau antum ingin mendalami ini, silahkan fahami, pelajari, baca kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Mauqif Ahli Sunnah Wal Jamaah Min Ahli Al-Ahwa Wal Bidah. Banyak sekali kaidah-kaidah yang disebutkan dan diuraikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam kitabnya ini, ya, tentang bagaimana kita bersikap termasuk mengingkari, ya, kemungkaran yang terjadi khususnya terkait dengan kemungkaran dari sisi bid'ah. Kemudian ikhwatul iman, pelajaran yang lain dari hadis yang ada di hadapan kita ini, lihat bagaimana tidak bolehnya seorang mukmin berbuat sesuatu yang bermudarat untuk saudaranya. Tidak boleh seorang mukmin berbuat sesuatu yang akan menimbulkan mudarat buat saudaranya. Bagaimana agama kita mengajarkan persaudaraan antara sesama mukmin yang diupamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kal jasadil wahid, seperti sebatang tubuh. Tak akan mungkin dalam sebatang tubuh lengan seorang yang kekar itu akan menyakiti matanya sendiri. Justru sebatang tubuh, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Ada rasa empati dalam diri seorang mukmin kepada saudaranya. Sakit saudaranya adalah kepedulian pada saudaranya yang lain. Sedih saudaranya adalah kepiluan bagi saudaranya yang lain. Makanya ikhwatal iman, lihat apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Ketika seseorang tadi sedang terkencing, kira-kira kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia ibaratnya, ya, baru mukaddimahnya saja terkencing, beberapa saat terkencing diingkari, apakah itu dihardi atau dimarahi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, langsung dia berhenti. Ini bermudarat kepada dirinya. Apa kata Nabi SAW? Ditahan oleh Nabi, biarkan sampai akhirnya dia selesai dari kencingnya. Padahal kita tahu ikhwatul iman apa kemungkaran yang dia lakukan. Dia terkencing di masjid, dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia selesai. Kenapa? Karena buang air itu, lihat ungkapan bahasa kita, kita mengatakannya apa? Buang hajat. Kita berhajat untuk membuang itu. Nah, kalau seandainya itu belum tuntas dibuang lalu kemudian dihentikan ikhwatul iman, ini akan menimbulkan kemudharatan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ingin kita kritik juga ketidakempatian sebagian kaum muslimin, khususnya ketika misalnya dalam kondisi ramai, ya, dalam kondisi ramai lalu kita antri di toilet. Seperti yang mungkin akan terjadi ini pada jamaah haji di Arafah, Mina. Itu kita sering merasakan. Karena lama saking antrinya, baru saja apa? Baru kita ibaratnya baru jalan gigi dua saja, baru orang sudah gedor-gedor. Padahal dia di tempatnya, di tempat memang dia buang hajat. Ini orang bukan di tempatnya, di masjid, apa kata Nabi, biarkan.
karena akan bermudarat bagi dia. Dibiarkan sampai selesai. Ibaratnya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah sampai dia selesai dari hajatnya. Nah, satu hal yang tercela ketika kita memutuskan hajat saudara kita padahal dia buang hajat memang di tempatnya. Tapi karena keegoisan kita, karena kita pun sesak, kita sibuk menggodor-godor ini. Ini kemungkaran, ini batil. Ini jauh dari adab dan tuntunan agama kita. Kenapa ikhwatal iman? Karena ini mudarat untuk saudara kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan mereka, fanahahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka ketika mereka marah, falamma qada. Lihat bahasanya. Anas bin Malik mengatakan, setelah dia menuntaskan, qada artinya menuntaskan. Sudah sampai tuntas, baru Nabi sallallahu memanggilnya. Kenapa? Karena kalau diingkari akan timbul mudarat yang lebih besar. Karena kalau ditahan, dihentikan, maka khususnya bagi dirinya akan muncul, akan terjadi kemudaratan, bisa menyebabkan penyakit dan yang lainnya. Atau mungkin ketika dimarahi, dihardi, dia takut, dia lari, justru akan lebih susah untuk apa? Ini kemungkaran yang lebih besar, akan lebih susah untuk membersihkannya. Biarkan dia selesaikan di satu titik itu, kemudian gampang untuk membersihkannya. Ketimbang dia dihardi, dia lari, dengan itunya masih menetes kemana-mana, tentu akan lebih panjang proses pembersihannya. Jadi ini yang perlu dilihat, diingat kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Makanya seorang mukmin harus empati kepada saudaranya. Jangan menjadi penyebab kemudaratan terjadi pada saudaranya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi coba bayangkan ketika itu ada yang marah, ya, saking emosinya akhirnya dia bunuh misalnya orang yang terkencing di masjid tadi. Apa yang terjadi? Kemungkaran kecil ketika diingkari akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Terjadi pembunuhan. Bukan hanya kemungkaran kencing di masjid, tapi terjadi pembunuhan di masjid. Kan lebih fatal lagi. Nah, inilah yang harus juga diperhatikan, yang bisa kita fahami dari hadis yang mulia ini. Kembali ke pokok bahasan kita, ikhwatul iman, yang terakhir, kembali kita ke pokok bahasan kita, intinya adalah cara membersihkan najis yang ada di lantai seperti yang terjadi harus dengan menggunakan air. Bila lantainya adalah menyerap seperti lantai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, maka cukup disiram, kemudian dia mengalir sampai hilang baunya, maka ini sudah cukup. Apabila kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, najis di lantai yang tidak terserap seperti lantai kita di atas keramik dan sebagainya, maka tetap dengan menggunakan air, lalu air itu dipel sampai hilang bau warnanya. Apabila kurang, tambah lagi airnya. Begitulah yang kita lakukan ketika terjadi najis itu di lantai. Seperti secara detail dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhinya. Mungkin ini saja kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.